kalau postman sekarang, dia orang hantar surat berbatu-batu jauhnya. Tapi berbeza dengan orang-orang dahulu. Dia orang tak hantar surat tapi dia orang hantar batu. Pasal apa? Pasal dulu tak ada kertas. Dia tulis surat apa semua atas batu. Jadi bayangkan kalau mereka punya cerita surat tu lah, nak tulis surat tu, kalau pendek tu okeylah batu kecil. Tapi kalau ceritanya panjang, nak batunya. Ni yang postman tukang angkat je nak. Kehadapan ehem-ehem yang berada di kelas satu tegas, saya Ahmad Nabi berada di kelas satu lembab. Tujuan kita hantar surat ni dah untuk kawan baik dengan awak je. Sebenarnya kita dah lama suka kat awak. Awak tak perasan kita sebab awak perasan awak cun. Kepala siapa aku ni? Aku lupa sudah. Aku anak bapa lah, anak yatim. Bila masa orang yatim? Ya Allah, Pak. Ih, bapa ni lupa sudah. Kenapa bapa yatim bin piatu? Oh, bapa lupa sudah. Bapa ni. Juara Raja Lawak Astro musim yang kedua ialah... 1, 2, 3. Nabi! Juara Raja Lawak Astro musim ketiga jatuh kepada Sepa! Juara Raja Lawak musim keempat jatuh kepada Kecil! Bersama mereka mengharungi cabaran untuk menjadi bintang yang menyerlah. Para peserta telah diberikan cabaran-cabaran unik yang menguji kecekalan dan kebolehan mereka. Setiap gadis perlu melalui cabaran yang memerlukan beberapa ciri tertentu, termasuk pemikiran positif, semangat kerjasama dan kekuatan fizikal. Kekuatan mental juga merupakan satu ciri penting yang berfaedah. Selain itu, kebolehan dan kesesuaian para peserta sebagai seorang duta penting juga diuji. Saya sendiri sebagai duta penting merasa cukup gembira dan bangga sekali kerana telah melihat seorang gadis biasa telah berjaya melalui bermacam pengalaman dan dugaan selama 12 minggu. Gadis yang bertuah untuk bintang baru pentin ialah Fida. Tempatan Suki, Alif dan Diana telah dipilih untuk mengikuti program latihan khidmat negara. Walaupun sibuk dengan kerjaya masing-masing dengan rasa tanggungjawab kepada negara, mereka menyahut panggilan untuk menjadi pelatih latihan khidmat negara. Sekarang kita nak masuk hutan nak buat latihan navigasi. Start point nak pergi checkpoint 1. Bearing dia 300 darjah dan dengan bantuan cikgu dan juga pemegang kompas kita 100. Harap-harap kita takkan sesat.
Bagi pemain yang dipilih, perasaan gembira dan lega tidak terkata. Bukan sahaja buat mereka, tetapi buat ibu bapa, keluarga dan rakan-rakan sepasukan. Saya kira lebih kurang 7 hingga 8 percubaan yang boleh menghasilkan gol. Tengok. Gerakan solo. Itu dia, gol idea.